Jauh dari kesan lucu, begini tanggapan adik-adik Natalie Holscher saat pertama dikenalkan dengan Sule. Jauh sebelum gugatan cerai dilayangkan oleh Natalie Holscher, keluarga Sule terlihat sangat harmonis. Mereka kerap menghabiskan waktu bersama yang bisa dilihat dari konten-konten yang dibuatnya. Begitupun dengan adik-adik Natalie Holscher, Nadia Putri, dan Tasya yang juga kerap diajak masuk ke dalam konten yang dibuat kakaknya tersebut. Uniknya, adik-adik Natalie Holscher pernah mengungkap perangai Sule saat awal bertemu yang jauh dari kesan lucu, bahkan membuatnya merasa ketakutan. Dalam tayangan acara Santuy Malam Sama Saya yang tayang pada 20 Oktober 2020 lalu, Nadia Putri dan Tasya datang sebagai bintang tamu. Mereka pun ditanya perihal kesan-kesan saat awal dikenalkan dengan Sule. Awal ketemunya aku agak takut. Diketahui pada saat itu, Sule dan Natalie belum resmi menikah. Uniknya, Nadia menjawab jika perangai Sule sangat jauh dari kesan lucu ataupun humoris layaknya ia sedang berada di TV.